Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tas recut. Ini saya menggunakan hakpen nomor 4 dan saya memakai benang nilon. Jika ingin menggunakan benang jenis lain juga bisa, seperti jenis benang yang biasanya teman-teman gunakan. Pertama, kita buat slip knot. Kemudian 40 rantai. Ini saya sudah mendapatkan 40 rantai. Kemudian kita tambah 1 rantai. Di rantai kedua kita isi 1 single crochet. Di lubang selanjutnya 1 single crochet tiap lubang. Ini saya sudah sampai di lubang paling ujung. Kemudian kita buat 1 rantai. Kita balik. 1 single crochet tiap lubang. Kita buat pola seperti ini terus sampai lebar yang kita inginkan. Ini saya membuat 12 kali bolak-balik. Setelah mendapatkan 12 kali bolak-balik, kita single crochet memutar. Dan di setiap sudut kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang. Sebelum kita single crochet memutar, kita hitung dulu berapa kelipatan yang kita butuhkan. Ini saya akan membuat motif kelipatan 4 dan lubangnya masih kurang 2, nanti saya tambahkan di bagian sisi kiri dan sisi kanan. 1 single crochet tiap lubang. Di lubang ini kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang. Di lubang selanjutnya 1 single crochet tiap lubang. Sampai di lubang sudut, kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang. Di lubang selanjutnya, 1 single crochet tiap lubang. Di lubang sudut yang terakhir, kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang. Kemudian kita slip stitch. Ini saya sudah selesai untuk alasnya. Panjangnya 19 cm. Lebarnya 6 cm. Kemudian kita buat 1 rantai. Masih di lubang yang sama, kita buat 1 single crochet. 2 rantai. Ini kita hitung 1 double crochet. Kemudian kita tambah 3 double crochet dalam 1 lubang. Kemudian
skip 3 lubang. Di lubang keempat kita buat 1 single crochet, 2 rantai. Masih di lubang yang sama, kita tambah 3 double crochet dalam 1 lubang. Skip 3 lubang, di lubang keempat 1 single crochet, 2 rantai. Masih di lubang yang sama, kita tambah 3 double crochet dalam 1 lubang. Kita buat pola ini 1 putaran. Kemudian kita slip stitch di single crochet pertama tadi. Ini saya sudah selesai 1 putaran. Kemudian kita buat 1 rantai. Kita balik. Di lubang selanjutnya kita slip stitch 2 kali. Kemudian di batang double crochet kita buat 1 single crochet front post, 2 rantai. Ini kita hitung 1 double crochet. Kemudian di lubang ini kita isi 3 double crochet dalam 1 lubang. Kemudian di batang double crochet kita buat 1 single crochet front post, 2 rantai. Masuk di lubang ini 3 double crochet dalam 1 lubang. Kita buat pola ini 1 putaran. Kemudian kita slip stitch di single crochet pertama tadi. Ini saya sudah selesai 1 putaran. Kemudian kita buat 1 rantai. Kita balik. Di lubang selanjutnya kita slip stitch 2 kali. Kemudian di batang double crochet kita buat 1 single crochet front post, 2 rantai. Kemudian di lubang ini kita buat 3 double crochet dalam 1 lubang. Thank you.
dan polanya seperti ini terus. Kita buat sampai tinggi yang kita inginkan. Kemudian kita slip stitch di single crochet pertama tadi. Seperti ini hasil motifnya. Ini saya membuat 18 kali bolak-balik. Kalau masih kurang tinggi, bisa ditambah lagi. Kemudian kita buat satu rantai. Kita balik. Kita ganti warna benang. Di lubang selanjutnya kita buat satu single crochet. Satu single crochet tiap lubang. Kemudian kita skip, masuk di lubang double crochet. Kita buat satu single crochet tiap lubang. Kita skip, masuk di lubang double crochet. Untuk single crochetnya ini kita buat 6 kali putaran dan di putaran ke-6 kita pasang ring D. Ini saya sudah di putaran ke-6 untuk single crochetnya. Kemudian kita cari titik tengah bagian samping 4 lubang, lalu kita kasih penanda di sisi kiri dan sisi kanan. Ini saya sudah sampai di penanda, kita lepaskan penandanya. Kita pasang ring D ukurannya 1,5 cm. Satu single crochet tiap lubang. Seperti ini. Di lubang selanjutnya, satu single crochet tiap lubang. Kita isi sampai di penanda selanjutnya, kemudian kita juga pasang ring D. Ini saya sudah selesai untuk pemasangan ring D-nya, dan benangnya sudah saya rapikan. Sekarang kita akan membuat tali tasnya, kita kasih lebihan benang. Pertama, kita buat slip knot. Kemudian, 2 rantai. Di rantai kedua, kita isi 1 single crochet. Kita balik. Masuk di lubang ini. 1 single crochet. Kita balik. Masuk di lubang ini. 1 single crochet. Kita buat pola seperti ini terus, sampai panjang yang kita inginkan. Seperti ini hasilnya, ini sudah selesai.
panjangnya 22 cm, tingginya 14 cm. Untuk tali tasnya hasilnya seperti ini. Ini saya membuat panjang 110 cm. Kalau masih kurang panjang bisa ditambah lagi. Dan untuk ukuran kait 1,5 cm. Untuk berat tas 180 gram. Untuk video tutorial pasang furing dan resleting sudah ada, silakan cek link videonya di kolom deskripsi. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dewi Craft. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.